ganteng kan ya? Belum, masih ada. Nah, kayak lu udah jelek Del. Bagus ya, ada warna hijau-hijau ini. Terus kan aja. Ya. Kayak kutu loncat mukanya. Belum. Apa kali Del? Belakang, Wak. Hah? Ke belakang. Bisa duduk atau? Oh, tahu siapa, Bu. Pengen tanya, Wak. Ah. Enggak apa-apa. Aku ini gua. Ih. Ih. Wis, jabang. Pokoknya di kostum dia. Baju Shopee. Oh, ini kalau malam dia ini melakukan kegiatan utama pengantar kurir. Ya, Bang, mantap. Ada yang ketinggalan, Bo? Ke seragamnya lagi. Ngapain coba jauh? Antara dua ya. Antara dua nih. Memang dia suka berganti-ganti pola. Ini atau gimana nih? Tadi kan ada sayur itu jatah. Ada ya? Ada nih. Ada lu deh. Pukul aja, Po. Pukul aja. Men. Men. Yes. There we go. Jauh lah. Udah jauh lah. Let's go. Bi. Ini apa ya, Mbak? Open up pakai saya. Lain hari. Yuk disapan deh. Diskualifikasi. Bisa dia bawanya itu ya.
tinggi bang ya. Bagi ini bang. Agar tidak mengganggu ketertiban bersama. Baiknya agak ribet ya. Makan, saya mau makan. Ya. Saya mau naik ke motor aja sekali. Ya. Oh, nggak buka. Betul katanya. Sudah kering ngopeng-ngopeng. Keringetan hari ini panas. Everybody lah sih. Masih ada guys, ternyata guys. Receh-recehannya guys. Ketinggalan berapa nih? Gopen. Itulah. Tapi dulu aku pernah main game apa ya lupa guys. Kalau masukin gopennya berfungsi loh. Berarti all coin bisa ya, all coin. All coin. Bahasa apa lagi nih all coin? Aku belum pernah juga masukin batu guys ke dalam tas gue. Coba nih mungkin buat masalah bisa mau bawa terus kacau lokal ya mau pas tapi kayaknya seru juga ya bawa batu ya soalnya belum pernah guys mesti coba nih kita bawa batu gimana ya rasanya gila Malang gede begini buat apa fungsinya? Oh buat yang ngasih tahu kali guys, masuk nih bos. Karena agak aneh ya guys ya. Sekali-kali kan bisa kali kita tendang mah. Tapi kayak berasa ya guys ya. Tadi kayak kakiku itu kayak terbang gitu guys. Wah jangan-jangan nih guys, kalau dia jatuh tuh gimana ya rasanya ya? Seneng lo di atas penderitaan orang lo. Enggak lah, enggak kayak gitu guys, enggak jatuh soalnya. Jadi ya mungkin agak kecelakaan aja mungkin. Tapi sebenarnya bagus juga kalau aku bawa batu. Terus kalau misalnya ada orang lagi lampu merah dia kagak berhenti, tembak aja pakai batu ya. Ini apa nih guys? Aku nemu daun guys. Aku di sini memang sarang daun sih. Agak unik nih. Nah, bercanda guys, ini aku orangnya suka bercanda ya. Konten kita ini kan konten bercanda guys. Jadi ada orang kemarin nanya ya. Channel ini sebenarnya acuan kontennya apa ya? Komik atau apa nih? Tapi aku pikir-pikir lagi, kayaknya hampir semua bidang aku cobain guys. Dari yang terbang ke jurang, turun ke atas laut, bener juga sih turun ke bawah laut ya terus terbang naik pesawat ya udah pernah aku video-videoin semua guys jadi kayaknya kontenku ini kalau ditanya apa nih acuannya kayaknya nggak ada ya guys ya nggak ada yang diacu adanya acu-tacu acu-tacu bos aduh pusing deh kalau kayak gitu nggak apa guys pede aja dulu lah pokoknya kayak lampu ya guys ya tadi nenek gue udah bilangin sama aku lu pasang di lampu ya. Aku ngeliat doang guys gimana cara masangnya nih terus aku bilang aja ke nenek guys kayaknya nggak bisa nih kalau gue yang masang bakalan hancur nih lampu kagak bisa nyala pasti fix karena apa dia pakai solar panel guys kalau pakai solar panel dia harus ada tembakan mataharinya dari luar gitu guys. Kalau mau mah mendingan gini aja kali dia. Itu solar panel dipasang sama pelik, gampang sih. Fix lebih mudah. Lebih mudah karena udah tahu ya acuannya sih. Yes.
dia lagi jalan-jalan di sini. Ngapain tadi? Ah, mungkin mungkin dia lagi pengen ini kali ini berobat kali ya. Berobat kepalanya ya. Bentur soalnya. Kebentur kena sama apa ya? Oh ini, monitor gede. Monitornya gede soalnya, gedean. Terlalu banyak dia berinstrumen pas di sini gitu. Oke, guys, jadi karena udah jalan begitu jauh ya. Ngap juga guys, asik. Dan pokoknya oke guys, kita udah sampai di sini dan sekarang saatnya kita akan kita cari kepiting. Loncatan udah gede masih anak-anak aja nih. Tapi jujur lah, siapa yang pernah kayak gini dulu guys? Aku juga pernah ya. Sampai nyasar ke tembok. Udah pokoknya belum ya ternyata, sebelum ke upload kita lagi, kemarin aku juga udah bikin video satu cuman panjang 1.5 jam ya. Video gue ini kayak apa kalau bilang kayak monetary of life ya, padahal sebenarnya isinya cuma dokumentasi doang cuy. Gak apa nih, nasi goreng, nasi uduk, sambal bakar, ada mana aja nih. Watching tontonan harian. Kayak gue kenal nih, sama si Koko. Ini kan mirip ya, kepalanya gede, badannya kecil. Orangnya gitu tinggi-tinggi amat. Mirip si Koko ya. Mirip banget asli. Cuman kayaknya bulan-bulan ya. Mirip doang orang. Mirip ya, bukan mirip dia dong bos. Kontrasatsi. I like pink, pink yang aku maksud. Ini yang aku maksud ini pinknya. Paham gak lo? Enggak. Belakang aja tuh. Oke. Masih sunanya sih dia.
Parah guys.